Fakta Desi Genoveva. Satu, La merupakan anggota tertua JKT48 generasi ketiga. 2. Merupakan member tertinggi di JKT48 dengan postur 174 cm dan berat 54 kg. 3. Dikenal dengan ciri khasnya yang sering berbicara dengan logat napak sehingga menimbulkan gelak tawa. 4. Lahir dengan nama Natalia Desi Purnamasari Gunawan. Sedangkan Maria Genoveva adalah nama baptisnya. Gadis keturunan Tionghoa ini memiliki nama lain Tan Hong Lai. 5. Orang tuanya memiliki toko kelontong, warung lesehan, dan butik di Cilacap. Jika pulang kampung, ia tak segan untuk membantu orang tuanya menjaga toko kelontong hingga warung lesehannya. 6. Sering dipanggil Mbok Desi oleh teman-temannya di JKT48 karena logat napaknya. 7. Sempat diterima di Universitas Sanata Dharma jurusan ekonomi, tapi ia melepaskannya karena ingin fokus dengan JKT48.